Bismillahirrahmanirrahim. Hayyakum jami'an bi tahiyatul Islam tahiyatan min indillah tahiyatan ahlil jannah tahiyatan mubarakatan thayyibah tahiyatan salamatan daimatan. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah wa kafa wa salatu wa salamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi ahli sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa alladhi la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Ikhwani alahibba, saudara-saudaraku yang saya cintai karena Allah, kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala. Di pagi hari ini Allah subhanahu wa ta'ala telah membangunkan kita dari tidur kita, memberikan kesempatan pada kita untuk menjalani kehidupan satu hari lagi. Dan tidak ada yang tahu di antara kita apakah Allah subhanahu wa ta'ala akan menyempurnakan hari ini untuk kita, ataukah Allah subhanahu wa ta'ala telah menjadikan solat subuh kita yang baru saja kita laksanakan merupakan solat kita yang terakhir. Oleh karena itu, kita berharap, kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan akhir kehidupan kita merupakan akhir kehidupan yang baik. Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan ujung dari usia kita merupakan ujung dari usia yang husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani alahibba, saudara-saudaraku yang saya cintai karena Allah, insyaallah pagi hari ini kita akan melanjutkan kajian kita membahas kehidupan manusia yang paling kita cintai. Kehidupan manusia yang mencintai beliau merupakan salah satu tanda dari keimanan. Kehidupan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in." Hadis dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai aku lebih ia cintai. Aku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih ia cintai. Min walidihi daripada kedua orang tuanya. Wa waladihi daripada anak-anaknya. Wan nasi ajma'in daripada seluruh manusia yang lain." Oleh karena itu ikhwani alahibba, salah satu bukti dari cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kita bersemangat mempelajari kehidupan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena adalah sesuatu yang aksiomatika. Apabila seseorang mencintai seseorang, pastilah dia akan menyukai mendengarkan kisah mengenai orang yang ia cintai. Pagi hari ini ikhwani alahibba, kita akan membahas satu peristiwa yang terjadi pada bulan Sya'ban tahun kelima Hijriah. Setelah pada pertemuan yang lalu kita membahas mengenai peristiwa yang terjadi pada tahun ketiga sesudah Hijriah, yaitu peristiwa apa terakhir Pak? Kita membahas mengenai Ghazwatul Uhud. Ya, mengenai perang Uhud. Ya, mudah-mudahan kita masih ingat ya apa saja yang terjadi pada perang Uhud itu. Kemudian apa hikmah-hikmah yang terkandung dari perang besar yang membawa pengaruh luar biasa besar bagi kaum muslimin, yaitu perang Uhud tadi. Dan kita juga masih mengingat bagaimana makar dari orang-orang munafik ya yang terjadi pada peristiwa perang Uhud. Nah, pagi hari ini kita akan membahas peristiwa pada tahun kelima Hijriah. Namun bukan berarti antara selesainya perang Uhud sampai kemudian tahun kelima Hijriah ini tidak ada peristiwa-peristiwa baik itu berupa ghazawat maupun sariyat, tidak. Ada banyak peristiwa baik berupa perang-perang besar yang diikuti oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maupun sariyat
ekspedisi-ekspedisi militer yang dilakukan oleh para sahabat yang tidak diikuti oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang terjadi dalam bentang waktu antara selesainya Uhud. Perang Uhud terjadi tanggal berapa, Pak? Masih ingat bulan apa, Pak? Bulan apa? Bulan Januari atau Februari, Pak? Bulan Syawal, ya. Bulan Syawal tahun 3 Hijriah. Sedangkan peristiwa yang akan kita bahas ini terjadi pada bulan Sya'ban tahun ke-5 Hijriah. Peristiwa yang akan kita bahas adalah peristiwa yang disebut oleh para ulama sejarah sebagai Ghazwah Banu Mustalik. Ghazwah Banu Mustalik, perang terhadap Banu Mustalik, atau disebut juga Ghazwah Al-Muraisi. Ya, jadi ada yang mengistilahkan ini Ghazwah Banu Mustalik, ada pula yang mengistilahkan Ghazwah Al-Muraisi. Kenapa diistilahkan sebagai Ghazwah Al-Muraisi? Karena peristiwa penyerangan terhadap kabilah Banu Mustalik terjadi di mata air yang disebut, mata air tersebut sebagai mata air Al-Muraisi. Oleh karena itu namanya selain Ghazwah Banu Mustalik disebut juga Ghazwah Al-Muraisi. Terjadi pada bulan Sya'ban tahun ke-5 Hijriah berdasarkan kesepakatan mayoritas para ulama sejarah. Akan tetapi ada sebagian para ulama yang berpendapat bahwa peristiwa Ghazwah Banu Mustalik ini terjadi pada bulan Sya'ban tahun ke-6 sesudah hijrah. Sehingga misalnya Imam Nukafir rahimahullah ta'ala berkata, ya, bahwa berdasarkan riwayat yang sampai dari Aisyah radhiyallahu anha, perang Banu Mustalik ini terjadi sesudah turunnya ayat mengenai hijab. Dan kita tahu ayat mengenai hijab itu turunnya di surat apa? Di surat Al-Ahzab. Ya, turun di surat Al-Ahzab. Ya, surat ke-33. Surat Al-Ahzab turunnya kapan? Ya, ketika perang Ahzab. Ya kan? Perang Ahzab itu perang apa, Pak? Perang Khandaq, ya. Perang Khandaq terjadinya kapan? Perang Khandaq terjadi pada bulan Syawal tahun 5 Hijriah. Bulan Syawal tahun 5 Hijriah. Sehingga Imam Nukathir berpendapat bahwa perang Banu Mustalik ini, karena tadi berdasarkan riwayat Aisyah, terjadinya sesudah perang Ahzab, dan perang Ahzab terjadi tahun bulan Syawal tahun 5 Hijriah. Ini berarti perang Banu Mustalik terjadi, ya, tidak pada bulan Sya'ban. Karena bulan Syawal itu sesudah bulan Sya'ban. Betul ya, Pak? Ya, bulan Syawal sesudah bulan Sya'ban, betul ya? Hafal ya, kita bulan-bulan Islam hafal enggak, Pak? Hafal ya, insyaallah ya. Jangan sampai kita bertahun-tahun ini kita belajar, ya, kita enggak hafal juga bulan-bulan Islam. Padahal bulan-bulan Islam adalah bulan kita. Kalender kita adalah kalender Hijriyah. Ya. Kalender kita itu adalah kalender Qomariyah berdasarkan perhitungan bulan. Ini kalender kita, kalender yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan kepada kita. Inna iddatasyuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah. Ditetapkan mulai kapan? Yauma khalaqas samawati wal ardh. Ditetapkan bukan melalui konsili Nisea misalnya, bukan melalui kesepakatan para raja, tapi ditetapkan mulai dari Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi. Jumlah bulannya 12, ya, dan berdasarkan perhitungan peredaran bulan. Bahkan nama-nama bulannya juga sudah diketahui oleh orang-orang Arab sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam mengumandangkan risalah Islam. Jadi ini tolong kita, ya, apa namanya? Kita gunakan ini kalender Hijriah, ya, kalender Qomariyah, ya, dalam kehidupan kita, kita hafalkan, kita tahu, ya, sekarang bulan apa, Pak? Bulan apa sekarang kita, Pak? Bulan Rajab, ya. Habis Rajab apa, Pak? Hah? Habis Rajab Sya'ban. Habis Sya'ban Ramadan, ya. Insyaallah ya, mudah-mudahan kita hafal ya. Kalau ada yang masih belum hafal, kemarin saya dapat broadcast itu, cara menghafal bulan Hijriah yang mudah. Ya. Ada yang tahu, Pak, cara menghafal bulan Hijriah yang mudah, Pak? Caranya gampang, Pak. Hafalkan 5 nama. Hafalkan 5 nama. Mau tahu enggak, Pak? Mau tahu enggak, Pak? Kalau mau tahu saya ajarin ini. Mau tahu enggak, Pak? Oh ya, oke. Okay. Ya, nama pertama Musa. Nama pertama apa? Musa. Musa bukan orang PKI itu, bukan ya? Musa. Nama pertama apa? Musa.
Musa punya istri namanya Roro. Ya. Habis Musa apa? Hah? Roro. Habis Roro Juju. Habis Juju Rosha, Rosha. Ya. Habis Juju apa? Rosha, Rosha. Habis Rosha, Rosha apa? Dhul, Dhul. Lima saja. Eh, kita baca sama-sama. Musa. Musa. Roro. Juju. Rosha, Rosha. Dhul, Dhul. Nah, ini cara yang mudah ini ya. Musa, Roro, kemudian apa tadi? Juju, kemudian Rosha, Rosha, kemudian Dhul, Dhul. Apa itu Musa? Musa adalah Muharram Sofan. Ya, Musa. Sudah Musa apa? Roro, Roro apa? Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Kemudian sudah itu apa? Juju, Juju apa Juju? Jumadil Ula, Jumadil Akhirah. Ya. Kemudian Rosha, Rosha. Rosha, Rosha yang pertama, Rosha pertama adalah Rajab Sya'ban, yang kedua adalah Ramadan Syawal. Ya, yang terakhir Dzul, Dzul, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Alhamdulillah. Kita ajarin ke anak-anak kita ya. Supaya jangan sampai anak-anak kita hafalnya adalah penanggalan orang kafir. Ini bukan penanggalan kita ya, mau apa Januari, Februari, Maret, April. Bukan penanggalan kita. Penanggalan orang kafir. Nah, kembali lagi di sini. Berarti ada ikhtilaf di sini. Ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama kapan terjadinya Ghazwah Bani Mustalik. Yang berpendapat bahwa ini terjadi sesudah perang Ahzab, maka mereka berpendapat Ghazwah Bani Mustalik terjadi tahun ke-6 Hijriah. Yang berpendapat dia terjadi sebelum perang Ahzab, maka mereka berpendapat, dan ini mayoritas yang berpendapat seperti itu, itu terjadi pada bulan Sya'ban tahun 5 Hijriah. Makanya buku rujukan kita kan dua ya Pak ya. Ini buku yang pertama, Fiqih Sirah Nabawiyah Profesor Dr. Zaid bin Abdul Karim Zaid. Kalau di buku ini beliau mengambil pendapat yang tahun kelima, sehingga kalau kita lihat kronologisnya, beliau membahas Ghazwah Bani Mustalik ini sesudah pembahasan perang Uhud. Sedangkan kalau di buku ini ya, Ar-Rahiqul Makhtum, perjalanan hidup Rasul yang agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Syekh Shafiur Rahman Al-Mubarak Furi, beliau berpendapat perang Bani Mustalik terjadi pada tahun ke-6 Hijriah. Ya, makanya ini beda nanti ya, kalau kita apa namanya buka dua buku ini ya, masing-masing memegang pendapat yang berbeda. Nah. Nah, Banu Mustalik artinya keturunan Mustalik. Mustalik itu siapa? Mustalik itu adalah nama orang yang berasal dari suku Khuza'ah, yang nama aslinya adalah Jazimah bin Sa'ad bin Amr bin Rabi'ah bin Harithah, sukunya tadi Al-Khuza'i. Ya, jadi beliau berasal dari suku Khuza'ah. Banu Mustalik, keturunan Mustalik ini tinggal di wilayah yang bernama Qudayt. Wilayah yang bernama Qudayt ya, dan wilayah yang bernama Asafan. Ya, Qudayt dan Asafan. Ya, tadi malam waktu saya nulis ini, saya lihat itu di Google Map itu, wilayah Qudayt dan wilayah Asafan. Ternyata Qudayt itu lebih dekat ke Mekah. Jadi ini kota yang terletak antara Mekah dan Madinah, tapi lebih dekat ke Mekah. Jadi 150 km dari Mekah, 300 km dari Madinah. Ya. Jadi bisa kita bayangkan, luar biasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat menyongsong musuh. Musuh besarnya kan ada di kota Mekah ketika itu, orang-orang Quraisy. Tapi Rasulullah dan para sahabat tidak mengalami ketakutan sedikit pun untuk menghadapi musuh yang dekat dengan base camp-nya musuh besar mereka. Enggak ada ketakutan. Masya Allah. Ya. Jadi Banu Mustalik tinggal di daerah yang bernama Qudayt, yang merupakan wilayah tengah daerah kabilah Bani Khuza'ah, yang wilayah kekuasaan mereka membentang mulai dari Marraz Zahran sampai Al-Abwa. Al-Abwa ini nama satu desa ya. Yang kita ingat di desa itulah ya ibunda Nabi sallallahu alaihi wasallam ya sakit dan kemudian meninggal. Daerah yang bernama Qudayt ini juga, kalau kita masih ingat peristiwa hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika hijrah dari Mekah ke Madinah sempat berhenti di Wadi Qudayt. Ya, sempat berhenti di lembah Qudayt. Ya. Beliau beristirahat di sana, dan kemudian ada seorang wanita yang bernama Ummu Ma'bad. Ummu Ma'bad. Dia memberikan
susu kambing kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berikan susu kambing, diberikannya dalam bentuk apa? Dalam bentuk kambing-kambingnya. Jadi Rasulullah suruh peras sendiri. Dan kambingnya itu ketika itu kecil, kurus. Yang kalaulah diperas susunya, pasti susunya sedikit. Akan tapi ketika diperas oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan, susunya itu melimpah. Sehingga Rasulullah bisa minum dengan kenyang, Abu Bakar bisa minum dengan kenyang, dan kemudian Ummu Ma'bad juga mendapatkan bagian susu yang sangat banyak untuk keluarganya. Nah, ini terjadi di Wadi Qudayt tadi, di wilayah yang bernama Qudayt tadi. Nah, apa yang menyebabkan terjadinya Ghazwah Banu Mustalik? Penyebabnya adalah ketika Perang Uhud tahun 3 Hijriah, Banu Mustalik termasuk kabilah yang membantu orang-orang Makkah untuk menyerang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal Bani Khuza'ah ini memiliki ikatan perjanjian dengan penduduk Yathrib untuk tidak membantu orang Makkah, ya. Untuk tidak membantu orang Makkah menyerang Madinah. Jadi Bani Khuza'ah ini sekutunya orang-orang Yathrib. Ya. Sekutunya orang-orang Yathrib. Yang namanya sekutu seharusnya mereka bekerja sama dengan penduduk Yathrib. Akan tetapi ketika orang-orang Quraisy ya menyerang kota Madinah, Bani Khuza'ah ya, wabil khusus bukan Bani Khuza'ah secara keseluruhan, tapi sub dari Bani Khuza'ah yang bernama Bani Mustalik ini malah ikut menyerang kota Madinah. Jadi melanggar perjanjian damai yang sudah disepakati untuk menjaga kota Madinah. Selain itu, selain mereka juga ikut andil dalam penyerbuan di Perang Uhud, ya, Bani Mustalik juga disinyalir telah mempersiapkan pasukan besar. Dia menggalang kekuatan bersama dengan kabilah-kabilah di sekitarnya untuk menyerang kota Madinah. Yang informasi ini asalnya belum terlalu jelas apakah informasi ini benar atau tidak. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengirimkan utusan, mengirimkan mata-mata, ya, yang bernama Buraidah bin Husayb al-Aslami untuk menyelidiki apakah betul Bani Mustalik ini sudah mempersiapkan pasukan untuk menyerang kota Madinah. Dan ini jadi pelajaran bagi kita agar kita tidak segera mempercayai informasi-informasi yang berkembang, yang berseliweran. Hari ini kan kita dapat informasi macam-macam itu ya. Dari WA, dari Facebook, dari Twitter, macam-macam informasi. Nah, jangan sekali-kali kita terlalu mudah gitu menyebarkan lagi informasi itu. Ini bukan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Idza ja'akum fasikum binaba'in fatabayyan." Kita disuruh cross check apa betul informasi itu benar atau tidak. Apalagi kalau informasinya terkait dengan masalah umum. Terkait dengan masalah hajat hidup orang banyak, ini enggak boleh langsung kita percaya informasi tersebut. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi mengutus Buraidah untuk menyelidiki dan ternyata informasi tersebut benar. Maka sesudah Nabi mendapatkan kepastian dari Buraidah bahwa ternyata memang benar Bani Mustalik sedang persiapkan pasukan untuk menyerang kota Madinah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempersiapkan pasukannya 700 pasukan infanteri, ya, pasukan pejalan kaki dan 30 orang pasukan berkuda kavaleri, ya, dipersiapkan untuk menyerang perkampungan Bani Mustalik. Sedangkan di Madinah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjuk Zaid bin Haritsah dalam satu riwayat, atau dalam riwayat yang lain yang ditunjuk adalah Abu Dzar Al-Ghifari untuk menjadi pemimpin sementara di kota Madinah. Sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berangkat menuju perkampungan Bani Mustalik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan istri-istri beliau, dan kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengundi siapa di antara istri-istri beliau yang akan menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanan menuju perkampungan Bani Mustalik. Ini enaknya kalau punya istri banyak, Pak, ya. Jadi bisa diundi gitu ya. Kalau istrinya cuma satu ya itu aja yang dibawa kan, ya. Ini diundi. Ya. Nanti ada penjelasan bahwa mengundi untuk perkara ini boleh. Ya, mengundi untuk perkara ini boleh.
Ya, maka keluarlah hasil undian itu bahwa yang menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha. Berapa usia Aisyah ketika itu? Dalam satu riwayat disebutkan usia beliau saat itu masih 15 tahun. Ya, masih 15 tahun. Dan beliau saat itu ya masih seorang wanita yang tubuhnya kecil, yang kurus gitu ya. Jadi belum nampak sekali ibu-ibu lah gitu ya. Jadi masih kurus, masih kecil. Ya. Nah, jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditemani oleh Aisyah. Dalam perang Banu Mustalik ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan bendera kaum Muhajirin kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, sedangkan bendera Ansar dipegang oleh Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu. Ya. Sampailah kaum muslimin di perkampungan Banu Mustalik, dan ketika itu Rasulullah dan para sahabat melihat orang-orang Bani Mustalik sedang berkumpul di mata air mereka yang bernama Al-Muraisi. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyerang orang-orang Bani Mustalik secara mendadak. Tidak ada pemberitahuan terlebih dahulu. Ini nanti dikaji oleh para ulama sejarah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyerang secara mendadak ini ya ternyata diperbolehkan. Ya. Karena kalau kita lihat adab dalam berperang seharusnya kan tidak ya. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan demikian juga para khulafaur rasyidin itu senantiasa mewasiatkan kepada para panglima perang, kalau ingin menyerang satu kampung maka hendaknya didakwahi terlebih dahulu, diberitahu terlebih dahulu. Diajak dulu masuk Islam. Kalau tidak mau masuk Islam diberikan pilihan. Pilihannya apa? Ya. Pilihan pertama kan tadi masuk Islam. Kalau enggak mau masuk Islam pilihannya bayar jizyah. Hatta yu'tul jizyata an yadin wa hum saghirun, sampai mereka memberikan jizyah an yadin dari tangan mereka sendiri, wa hum saghirun, dan mereka tunduk terhadap kekuasaan kaum muslimin. Ya. Masuk Islam enggak mau bayar jizyah. Bayar jizyah enggak mau baru diperangi. Jadi begitu tahapannya. Tapi pada perang Banu Mustalik tidak, Rasulullah langsung menyerang secara mendadak. Apa alasannya? Alasannya adalah ternyata Banu Khuza'ah secara umum dan Banu Mustalik secara khusus dahulu pernah didakwahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi fase mendakwahinya sudah selesai. Ya. Bagi orang-orang yang sudah didakwahi sebelumnya maka boleh diserang secara mendadak. Maka diseranglah Banu Mustalik secara mendadak dan pasukan Banu Mustalik itu kocar-kacir. Awalnya peperangan terjadi dengan saling melempar anak panah. Ya, jadi saling memanah. Sudah saling memanah, kemudian Rasulullah menyerang dan sudah itu pasukan orang-orang kafir Banu Mustalik itu kocar-kacir. Sebagian terbunuh, 10 orang terbunuh. Ya. Dan sebagian besar perempuannya berhasil ditawan. Ya, sebagian besar laki-lakinya yang lain kocar-kacir mereka lari, meninggalkan anak-anak mereka dan perempuan-perempuan mereka. Dari kaum muslimin, dari 700 orang kaum muslimin, yang terbunuh hanya satu orang. Yang mati syahid hanya satu orang. Yang mati syahid namanya adalah Hisham bin Sababah, dan dia ya kutila bi khat'in. Ya, beliau apa namanya terbunuh karena salah bunuh. Jadi ada orang Ansar yang mengira bahwa Hisham bin Sababah ini adalah orang kafir karena belum kenal ya, belum saling kenal. Dari 700 orang itu kan enggak semuanya mereka saling mengenal. Akhirnya terbunuhlah Hisham bin Sababah karena kesalahan, karena kekeliruan. Jadi selesai sampai sini sebetulnya peperangannya. Apa peperangannya cuma beberapa jam saja langsung selesai, mereka kalah. Dan tertawanlah banyak tadi ya, banyak perempuan dari Banu Mustalik. Di antara yang tertawan ada seorang wanita yang ketika itu usianya baru 20 tahun. Namanya adalah Barrah. Nama aslinya adalah Barrah bintul Harith bin Abi Dirar. Al-Harith bin Abi Dirar ini adalah kepala suku dari Bani Mustalik. Jadi Barrah ini adalah putri dari kepala suku Bani Mustalik. Dia berhasil tertawan, dan sesudah ditawan dia dibagi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi bagian harta ghanimahnya seorang sahabat Nabi yang bernama Thabit bin Qais. Ya, jadi Barrah ini menjadi bagian harta ghanimahnya Thabit bin Qais. Ya. Maka sesudah Barrah ini diserahkan kepada Thabit, maka Barrah berkata kepada Thabit, ya, wahai tuanku, berikan aku
kesempatan untuk menebus diriku. Nah, kata Thabit, bagaimana caranya engkau menebus dirimu? Ya, orang tuamu enggak ada, saudara-saudaramu enggak ada, hartamu sudah habis semua. Maka kata Barrah, saya akan mencari pinjaman harta ya untuk menebus diriku. Ya. Dan dia akan membayarnya secara diangsur. Misalnya berapa? Harta tebusannya misalnya 10 juta gitu, dia akan angsur 1 juta, 1 juta misalnya begitu. Dan ini diperbolehkan ya, seseorang yang tadinya budak ya, itu diperbolehkan untuk menebus dirinya sendiri, baik dia membayar secara tunai maupun membayar secara diangsur, tergantung kesepakatan dengan majikannya, dengan tuannya. Maka Thabit berkata, ya sudah, kalau memang kau ingin bebaskan dirimu, silahkan kau cari pinjaman, kau cari harta untuk bebaskan dirimu. Maka Barrah kemudian mendatangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lihat, ini wanita cerdik ya, yang dia cari langsung siapa? Langsung pimpinan kaum muslimin dicari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Dan kemudian Barrah berkata ya, wahai Muhammad, aku adalah Barrah, putrinya Al-Harith bin Abi Dirham, putri dari pemimpin kabilah Bani Mustalib. Aku menjadi budaknya dari Thabit bin Qais, dan aku ingin bebaskan diriku. Kan, tapi karena aku tidak punya harta, aku minta dari dirimu, aku minta pinjaman harta untuk bebaskan diriku. Maka apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Wahai Barrah, maukah engkau mendapatkan tawaran yang lebih baik daripada itu? Yaitu apa? Aku akan membeli dirimu secara tunai, dan kemudian aku akan bebaskan engkau, dan aku akan menikah dengan engkau. Tawarin yang lebih baik. Ya, tawarin yang lebih baik. Nah, kata Barrah, ya aku mau ya dibebaskan dan menikah dengan engkau. Akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membayar dengan tunai kepada Thabit bin Qais, dan sesudah itu Rasulullah membebaskan Barrah. Dan ketika dibebaskan, Barrah itu berseri-seri wajahnya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengubah nama Barrah, nama bukan Barrah lagi, tapi Juwairiyah. Jadi Juwairiyah ini adalah nama pemberian dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka mulai hari itu namanya diganti menjadi Juwairiyah bintul Harith bin Abi Dirham. Sudah itu dia masuk Islam, sudah masuk Islam kemudian dinikahi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sesudah dia menikah dengan Rasulullah, ini masih di hari yang sama, masih di hari yang sama. Tiba-tiba datang bapaknya, ya tadi ya, kepala suku Bani Mustalib. Tiba-tiba datang Al Harith bin Abi Dirham. Jadi belum meninggal dia kan kabur tadi. Tiba-tiba dia datang bersama beberapa orang saudara laki-lakinya Barrah. Dia datang kepada Rasulullah dan kemudian dia berkata, ya Muhammad, sungguh tidak layak Barrah menjadi budak engkau. Dia adalah putriku. Biarkan aku menebus Barrah untuk aku. Padahal ini sudah dinikahi oleh Rasulullah, sudah jadi wanita merdeka. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada Juwairiyah, wahai Juwairiyah, silahkan kau pilih. Engkau mau kembali kepada ayahmu atau engkau ingin bersama dengan aku? Maka kata Juwairiyah, ini baru hari pertama masuk Islam. Juwairiyah kemudian berkata, aku memilih Allah dan Rasulnya. Jadi gak ada paksaan, Pak ya? Gak ada paksaan. Aku memilih Allah dan Rasulnya. Ya. Maka Juwairiyah tetap menjadi ummul mukminin. Dan sesudah itu Al-Harith, bapaknya Juwairiyah, kemudian masuk Islam. Bersama dengan dua orang saudara laki-lakinya. Dan para sahabat Nabi yang ketika itu memiliki budak-budak perempuan dari Bani Mustalik, ketika mengetahui bahwa Rasulullah sudah menikah dengan Juwairiyah, mereka kemudian bebaskan budak-budak perempuan mereka. Sampai lebih dari 100 orang yang dibebaskan. Yang dibebaskan oleh para sahabat. Sehingga Aisyah radhiyallahu anha berkata, inilah wanita yang paling berkah kehidupannya. Kenapa? Karena Juwairiyah sudah mengislamkan bapaknya, mengislamkan saudara kandungnya, dan juga membebaskan 100 orang perempuan dari kabilahnya. Masya Allah. Perempuan yang sangat berkah kehidupannya. Dan terus terang, Pak, ini ada riwayat Aisyah itu ketika pertama kali melihat Juwairiyah, ini udah cemburu ini, teh yang cantik, masih muda, umurnya 20 tahun. Ya, mudah tersenyum. Ya. Aisyah udah cemburu ini Juwairiyah ini. Kalau Rasulullah melihat pasti Rasulullah suka. Ini udah cemburu dia sama Juwairiyah. Ketika kemudian Rasulullah menikah dengan Juwairiyah, sudahlah. Memang ini wanita yang penuh dengan keberkahan dan ini kebaikan. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menikahi Juwairiyah bukan semata-mata karena Rasulullah suka dengan perempuan ini, bukan ya? Tapi ada maksud apa di baliknya? Ada maksud dakwah di baliknya. Ya. Kalau memang Rasulullah hanya sekedar ya mencari perempuan, tadi Rasulullah nggak akan berikan pilihan-pilihan, tidak.
Tapi ternyata Rasulullah berikan pilihan-pilihan pada Juwairiyah, dan Juwairiyah subhanallah dengan izin Allah dia memilih pilihannya adalah Allah dan Rasulullah. Ini tentu saja bukan sesuatu yang aneh ya, Pak. Bukan sesuatu yang aneh, seseorang yang baru bertemu dengan Rasulullah kemudian beriman pada Rasulullah, ini bukan sesuatu yang aneh. Kita masih ingat ya bagaimana peristiwa ketika Rasulullah hijrah ke Madinah. Ya, dan kemudian ada seorang tokoh Yahudi namanya Husain bin Salam. Ya, pendeta Yahudi. Dia tokoh di kalangan Yahudi. Yang ketika melihat wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung tumbuh keimanan dalam hatinya. Falamma ra'aitu faqad ra'aitu annahu laisa biwajhi kadhibin. Ketika aku melihat wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mulai hari itu aku tahu ini bukan wajah seorang pendusta. Masyaallah. Melihat wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja itu langsung menumbuhkan keimanan. Baru lihat wajahnya, belum ngobrol, belum apa. Rasulullah belum tawarkan Islam. Baru melihat wajahnya saja langsung tumbuh keimanannya. Makanya orang yang paling rugi itu siapa? Ya mereka-mereka yang pernah hidup sezaman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mereka tidak beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu orang yang paling rugi. Nah, jadi demikian tadi kisah mengenai pembebasan Juwairiyah dan kemudian Rasulullah menikah dengan Juwairiyah. Maka berakhirlah itu kisah Ghazwah Bani Mustalik. Akan tapi sesudah perang Bani Mustalik ini selesai, dalam perjalanan pulang ini terjadi dua peristiwa besar. Ya, terjadi dua peristiwa besar dalam perjalanan pulang dari perkampungan Bani Mustalik menuju Madinah. Ya, peristiwa yang pertama adalah terjadi perselisihan antara Muhajirin dan Ansar. Di sini saya kutipkan hadis yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah, dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim mengenai peristiwa perselisihan ini. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma qala kunna fi ghazatin. Kata Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, dia berkata, kami dahulu pernah dalam satu peperangan. Fakasa'a rajulun minal muhajirin rajulan minal ansar. Maka dalam peperangan tersebut seorang laki-laki dari kalangan muhajirin mendorong kasa'ah. Ya, kasa'ah ini maknanya bukan sekedar mendorong. Tapi kasa'ah itu di belakangnya, di bawahnya itu ada penjelasan wal kas'u maknanya adalah darabad dubura bil yad. Seseorang memukul bokong dengan tangan. Au birijli atau dengan kaki. Ya, jadi dalam perjalanan pulang ya, orang-orang muhajirin dan ansar ya, para sahabat itu berdesak-desakan ngambil air di satu sumur. Dalam keadaan berdesak-desakan tersebut, tiba-tiba ada seorang ansar yang merasa bokongnya dipukul oleh orang muhajirin. Ini kata Jabir ya. Ada seorang ansar yang merasa bokongnya dipukul oleh seorang muhajirin. Dan ini adat orang Arab sampai hari ini, Pak. Mukul bokong itu bentuk penghinaan yang paling besar. Jadi hati-hati, Pak. Jangan kita sembarang tepuk gitu ya. Sama orang Arab itu mukul bokong itu penghinaan paling besar, Pak. Kalau kita kan biasa-biasa aja ya. Di sana ya, orang Arab itu tradisi begitu. Mukul bokong itu penghinaan paling besar. Maka ada orang Ansor merasa ketika lagi ngambil air dipukul dari belakang. Yang menurut para ulama sejarah, ini yang melakukan bukan orang muhajirin, bukan. Tapi siapa yang melakukan? Orang munafik. Jadi orang munafik sengaja provokasi itu. Pukul dan kemudian dituduh yang melakukannya adalah orang muhajirin. Faqala al-Ansari, maka orang Ansor itu yang dipukul bokongnya itu berkata, "Ya al-Ansor. Wahai orang-orang Ansor, ayo kita berdiri." Wa qala al-Muhajiri, dan orang Muhajir juga berkata, "Ya al-Muhajirin. Wahai orang-orang Muhajirin, ayo kita berdiri." Jadi marah dua-duanya gitu. Orang Ansor berkata, "Eh, orang Ansor ini, kita dihina ini." Orang Muhajir berkata, "Eh, orang Muhajir, ayo kita berdiri." Ya. Fa sami'a dzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar keributan tersebut. Faqala, maka Rasulullah berkata, "Ma balu da'wal jahiliyah?" Apa ini? Panggilan-panggilan jahiliyah.
Qalu, mereka berkata, ya Rasulullah, kasa'a rajulun minal muhajirin rajulan minal ansar. Mereka berkata, ya Rasulullah, ini ada laki-laki dari muhajirin yang sudah memukul bokong laki-laki dari ansar. Faqala, maka Rasulullah berkata, da'uha, tinggalkan itu, tinggalkan seruan-seruan seperti itu, fa innaha muntina. Karena sesungguhnya seruan-seruan itu merupakan seruan yang busuk, seruan yang kotor. Insyaallah. Lihat, Pak. Ini orang Ansar ketika berseru, yang diseru apa? Ya lal Ansar. Orang Muhajirin ketika berseru, yang diseru apa? Ya lal Muhajirin. Mereka tidak menyeru nama sukunya, tidak. Tidak menyeru ya Aus, ya Khajras, tidak. Orang Muhajirin tidak menyeru sukunya, ya Quraisy, ya Adi, ya Tamimi, tidak. Mereka menyeru dengan seruan yang Allah dan Rasulnya menyeru mereka dengan seruan itu. Iya kan? Gelar Ansar, gelar Muhajirin yang ngasih siapa, Pak? Allah dan Rasulnya. Ini gelar yang syar'i ini. Ini gelar syar'i ya. Ini panggilan syar'i. Mereka memanggil diri mereka dengan panggilan yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Akan tapi coba lihat apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata apa? Da'uha fa innaha muntinah. Tinggalkan seruan-seruan itu karena sesungguhnya itu seruan yang busuk. Ini jadi pelajaran buat kita lagi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin menghilangkan fanatisme kelompok, ta'assub kelompok. Rasulullah ingin hilangkan itu supaya orang tidak berbangga-bangga dengan kelompoknya gitu. Orang Muhajirin tidak berbangga dengan kelompok Muhajirin, orang Ansar tidak berbangga dengan kelompok Ansar. Meskipun pengelompokan ini memang Allah dan Rasul yang tetapkan, tapi enggak boleh dijadikan sebagai sarana berbangga-bangga, enggak boleh. Apalagi kalau ada orang berbangga-bangga dengan apa? Dengan semboyan-semboyan selain dari semboyan-semboyan ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Dia berbangga dengan semboyan kedaerahan, kesukuan. Ayo orang-orang Bugis, ayo orang-orang Jawa, ayo orang. Wah. Ini yang dihapus oleh Islam. Ya, masih ingat ya? Dahulu ketika Nusantara ini belum didakwahi dengan Islam, orang Jawa sama orang Sunda bukan enggak pernah akur, Pak. Orang Jawa sama orang Sunda enggak pernah akur. Perang terus. Jawa yang dimaksud Jawa Tengah ya. Jawa Tengah, Jawa Timur dengan orang Sunda, Jawa Barat enggak pernah akur. Orang Betawi sama orang Sunda enggak pernah akur, Pak. Sampai sekarang itu orang Betawi itu kalau kesel itu nyebutnya apa? Dasar Pajajaran. Pajajaran siapa? Orang Sunda. Orang Sumatera dengan orang Jawa enggak pernah akur. Iya kan? Jawa dulu pernah dijajah sama Sumatera. Nah, Candi Borobudur yang diriin siapa? Dinasti Syailendra yang berasal dari mana? Dari Palembang. Dijajah dulu oleh orang Sumatera. Ya. Enggak pernah akur kita. Kita perang antar sesama kita sebelum Islam didakwahkan di bumi Nusantara. Sesudah Islam didakwahkan di bumi Nusantara, orang Sunda dengan orang Jawa bersahabat. Ya kan? Sultan Hasanuddin. Ya. Yeah. Sultan Hasanuddin dari Sulawesi dibuang ke tanah Banten. Di Banten diangkat kemudian menjadi pemimpin. Sentot Ali Syahbana, ya. Siapa Sentot Ali Syahbana ini? Pemimpin panglima perangnya Pangeran Diponegoro dibuang ke Padang, diangkat menjadi pemimpin di Padang. Ya, enggak ada masalah. Ya. Jadi, Masya Allah. Islam, ini yang persatukan kita, Islam. Maka tidak boleh ada seruan-seruan selain seruan Islam. Rasulullah melarang ini, tak boleh ada seruan-seruan. Rasulullah bahkan menyebutkannya apa tadi? Balu da'wal jahiliyah. Ini apa ini? Ini seruan-seruan jahiliyah ini seluruhnya. Ya, maka sesudah terjadi tadi peristiwa itu, perselisihan itu, dorong-dorongan tadi, dan kemudian Rasulullah mendamaikan, tinggalkan ini, seruan-seruan ini gak boleh. Gak boleh kalian berbangga-bangga dengan kelompok kalian. Maka Abdullah bin Ubay bin Salul, siapa Abdullah bin Ubay bin Salul? Tokoh munafik. Ini kemudian berkata kepada orang-orang Ansar, kepada penduduk Madinah, Muhammad sudah membela kawannya. Karena yang tertuduh dorong tadi siapa? Orang Muhajirin kan? Maka kata Abdullah bin Ubay, ini Muhammad sudah membela kawannya. Dan ini karena kesalahan kalian sendiri, karena kalian memberikan hartanya kepada orang-orang Mekah yang datang ke kampung kalian. Kalian miskin, kalian berikan hartanya kepada
orang-orang muhajirin. Kalaulah kalian berhenti memberikan hartanya kepada orang-orang muhajirin, pastilah orang-orang muhajirin itu akan keluar dari kampung kalian. Nanti kalau kita pulang ke Madinah, kita akan kumpulkan orang-orang kuat di kalangan kita, dan kita akan usir orang-orang lemah itu. Itu kata siapa? Kata Abdullah bin Ubay bin Salul. Ya. Nah, Abdullah bin Ubay bin Salul ketika berkata seperti ini, orang muhajirin gak ada yang dengar. Yang dengar hanya orang-orang Ansar. Yang dengar hanya orang-orang Ansar. Ya. Tapi kemudian ada seorang anak kecil, namanya Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu. Ketika itu masih kecil, masih 10 tahun. Dia dengar ucapan Abdullah bin Ubay seperti ini. Maka dia adukan ucapan Abdullah bin Ubay ini kepada pamannya. Dan kemudian pamannya mengadukan ucapan Abdullah bin Ubay kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah ketika itu bersama dengan Umar. Maka kata Umar, "Ya Rasulullah, biarkan aku memukul leher orang munafik itu dengan pedangku." Marah Umar. Kata Umar, "Da'hu ya Umar." Kata Rasulullah, "Da'hu ya Umar, biarkan dia wahai Umar. Apakah engkau ingin orang-orang berkata bahwa Muhammad sudah membunuh sahabatnya sendiri? Biarkan saja." Ya. Orang-orang muhajirin yang lain kemudian dengar itu, peristiwa itu, bahwa Abdullah bin Ubay ini berdasarkan informasi dari Zaid bin Arqam tadi, ya, anak kecil ini, ya, bahwa Abdullah bin Ubay sudah berkata seperti itu, dia akan mengusir kaum muslimin, akan mengusir muhajirin kalau sudah sampai di Madinah. Orang-orang muhajirin dengar semua. Sampai kemudian orang-orang muhajirin itu kemudian marah. Dan terdengarlah informasi itu bahwa orang-orang muhajirin marah itu ke telinganya Abdullah bin Ubay bin Salul pada orang munafik tadi. Maka Abdullah bin Ubay bin Salul berkata kepada Rasul, datang menghadap Rasulullah. "Ya Rasulullah, aku mendengar ada ribut-ribut ini membicarakan mengenai aku. Katanya aku akan mengusir orang-orang muhajirin nanti kalau kita sudah sampai di Madinah." Kata Rasulullah, "Ya benar, aku mendengar seperti itu. Apa betul kamu mengucapkan seperti itu?" Kata Abdullah bin Ubay, "Tidak ya Rasulullah, aku tidak mengatakan seperti itu." Tapi Zaid bin Arqam mendengarnya, kata Rasulullah, "Anak ini dusta ya Rasulullah. Anak ini dusta." Kata siapa? Kata Abdullah bin Ubay bin Salul. Maka tidak lama sudah itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan satu surat yang membenarkan kesaksian Zaid bin Arqam. Surat apa? Surat Al-Munafiqun. Yaquluna la'in raja'na ila al-Madinati la yukhrijanna la'azzu min al-adhal. Walillahi al-izzatu wa li rasulihi wa lil mu'minin. Walakinnal munafiqina la yafqahun. Mereka berkata, "La'in raja'na ila al-Madinah, kalau kita kembali ke Madinah, la yukhrijanna al-'azzu, orang-orang mulia di tengah-tengah kita akan mengusir mereka. Min al-adhal, akan mengusir orang-orang lemah itu." Siapa yang dimaksud al-'azzu? Yang dimaksud al-'azzu adalah orang Madinah. Adalah pengikutnya Abdullah bin Ubay bin Salul. Siapa yang dimaksud dengan adal? Siapa yang dimaksud dengan orang-orang lemah? Yang dimaksud dengan orang lemah adalah orang muhajirin. Maka sampai berita ini kepada Usaid bin Khudair. Usaid bin Khudair siapa? Pemimpin dari suku Hajraj. Ini jagoan besar ini, yang dulu berperan besar ya untuk apa namanya mengislamkan kota Madinah. Usaid bin Khudair mendengar ayat ini sudah turun. Maka Usaid bin Khudair berkata, "Ya Rasulullah, orang yang kuat, orang yang azu itu kita. Orang yang lemah itu adalah Abdullah bin Ubay bin Salul bersama dengan pengikutnya. Maka kita yang akan usir mereka. Abdullah bin Ubay akan kami usir." Kata Usaid bin Khudair. Kata Rasulullah, jangan. Lihat ini pembelaan para sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian enggak lama sesudah itu datang lagi anaknya Abdullah bin Ubay bin Salul. Siapa anaknya Abdullah bin Ubay bin Salul? Namanya Abdullah juga. Jadi Abdullah bin Ubay punya anak namanya Abdullah. Dan Abdullah bin Ubay bin Salul ini seorang yang salih, rajulun salih. Seorang sahabat yang salih. Maka dia berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kalau kau izinkan, saya akan tebas leher bapak saya." "Kalau kau izinkan, saya akan tebas ini leher bapak saya." Kata Rasulullah, jangan. Nanti ketika mau masuk kota Madinah, Abdullah bin Abdullah itu berkata kepada bapaknya, "Hei bapakku, kamu gak boleh masuk ke Madinah sebelum dapat izin dari Rasulullah. Minta izin dulu sama Rasulullah. Karena kamu tadi ingin mengusir Rasulullah dan orang-orang muhajirin. Sekarang kamu masuk kota Madinah, minta izin dulu sama Rasulullah. Kalau Rasulullah izinkan, kau boleh masuk. Kalau Rasulullah gak izinkan, saya akan usir engkau." Lihat ini, anaknya sendiri usir bapaknya. Jadi kata Rasulullah, "Aku izinkan kau masuk.
Nah, ini peristiwa peristiwa pertama ya. Peristiwa pertama yang terjadi dalam perjalanan pulang, yaitu perselisihan antara Muhajirin dan Ansor. Kemudian peristiwa yang kedua, ini peristiwa yang jauh lebih besar lagi dari peristiwa pertama. Ini terjadi peristiwa penyebaran hadithul ifki. Apa itu hadithul ifki? Hadithul ifki itu adalah berita berita dusta, berita palsu. Ya, kalau yang tadi provokasi supaya perang antara Muhajirin dan Ansor yang dilakukan oleh orang-orang munafik. Orang munafik sedikit atau banyak, Pak? Sedikit atau banyak, Pak? Banyak, Pak. Banyak. Masih ingat ya waktu perang Uhud? Berapa jumlah kaum muslimin yang keluar dari Madinah menuju Uhud? Jumlah kaum muslimin 1000 orang. Kemudian mundur 300 orang. Siapa 300 orang ini? Orang munafik dipimpin oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Jadi orang munafik bukan sedikit, Pak. 300 orang itu orang munafik. Itu waktu perang Uhud. Jadi banyak. Jadi mereka kalau provokasi, nyebarin berita palsu, banyak ini, anak-anak buahnya banyak yang nyebarin. Kalau sekarang kita berita palsu satu stasiun TV aja udah bingung kita. Ini apalagi banyak ini yang nyebarin. Ya Allah. Ya. Maka ini terjadi peristiwa hadithul ifki yang lagi-lagi disebarkan oleh orang-orang munafik. Peristiwanya bagaimana? Peristiwanya asal mulanya adalah ketika kaum muslimin sedang istirahat. Ya, dalam perjalanan pulang kaum muslimin istirahat dan kemudian Aisyah minta izin kepada Rasulullah ingin buang hajat. Maka Rasulullah menjauh dari rombongan. Keluar dari sekedupnya, keluar dari tendanya. Jadi ada tenda yang di atas unta itu, dia keluar dari tendanya, turun dan kemudian menjauh dari kaum muslimin. Ya. Dia buang hajat. Kemudian setelah menyelesaikan hajatnya, dia mau kembali, tiba-tiba dia ingat kalungnya tertinggal di tempat dia buang hajat. Dan kalungnya ini adalah pemberian dari Asma, dari kakaknya, Asma binti Abu Bakar. Maka baru saja dia mau kembali lagi ke rombongan, dia ingat kalungnya, dia cari dulu kalungnya. Dia sibuk cari kalungnya, kaum muslimin menyangka bahwa Aisyah sudah masuk ke tanduknya. Karena Aisyah itu badannya tadi masih kecil gitu, masih kurus. Sehingga enggak bisa dibedakan apakah ini tanduk sudah ada isi orangnya atau sudah belum ada orangnya, enggak bisa dibedakan. Karena badannya kurus. Ya, disangka oleh kaum muslimin ini sudah masuk Aisyah di tanduknya. Maka berjalanlah kemudian kaum muslimin, ya. Sama dengan rombongan seluruhnya berjalan meninggalkan Aisyah sendirian yang sedang mencari kalungnya. Akhirnya kalung itu ketemu, setelah kalung itu ketemu Aisyah kembali ke tempat rombongan, ternyata rombongan sudah tidak ada. Maka Aisyah sedih. Ya, dia berjalan kanan kiri mencari rombongan, enggak ada rombongan, sendirian dia. Kita bisa bayangkan ya, anak perempuan usianya baru 15 tahun ditinggal oleh rombongan. Apa yang dia lakukan? Sedih dia. Akhirnya dia terduduk di satu batu. Karena sudah capek, dia terduduk di satu batu dan kemudian dia tertidur. Dia tidur di batu itu. Sudah tidur sekian waktu, sekian jam, tiba-tiba lewatlah Safwan bin Mu'affal. Safwan bin Mu'affal al-Aslami radhiyallahu anhu. Seorang sahabat Nabi. Ada lagi yang menyebutkan namanya ini Safwan bin Mu'attil. Jadi ada dua cara membacanya. Ada Safwan bin Mu'affal, ada Safwan bin Mu'attil radhiyallahu anhu. Safwan bin Mu'attal memang adalah anggota pasukan yang disuruh oleh Rasulullah SAW untuk menjadi tim sapu jagat. Jadi tim pembersih gitu di belakang. Ya, sehingga kalau ada barang-barang kaum muslimin ketinggalan apa segala macam, ini diambil oleh Safwan. Dan ketika Safwan sedang jalan, dia melihat ada perempuan sedang tidur. Ya. Ketika dilihat, ternyata istri Nabi SAW. Maka Safwan bin Mu'attal kemudian berteriak dengan suara keras mengucapkan istirja. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Safwan bin Mu'attal mengucapkan istirja dengan suara keras. Maka Aisyah kemudian terbangun. Aisyah bangun kaget. Ya, ditemukan oleh Safwan bin Mu'attal. Maka Safwan bin Mu'attal kemudian menurunkan untanya diturunkan dan kemudian Aisyah naik ke atas
untanya Sofwan. Dan kemudian Sofwan menuntun unta itu dari depan. Diantarlah Aisyah sampai kembali bergabung dengan pasukan kaum muslimin. Pasukan kaum muslimin ketika melihat Aisyah berjalan bersama dengan Sofwan, enggak ada pikiran macam-macam. Karena tahu ini sahabat Nabi yang mulia, tahu ini istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang suci. Enggak ada pikiran macam-macam. Kan tapi Abdullah bin Ubay bin Salul ketika melihat peristiwa itu langsung berdiri dan kemudian berkata, "Wallahi. Wallahi ma salima minha wa ma salimat minhu." Itu kata Abdullah bin Ubay. Demi Allah, sungguh laki-laki ini tidak selamat dari gangguan perempuan itu, dan perempuan ini pasti sudah tidak selamat dari gangguan laki-laki itu. Jadi apa? Dia menuduh Aisyah radhiyallahu anha sudah melakukan perbuatan keji dengan Sofwan bin Mu'attal. Dan tadi anak buahnya kan banyak ya, disebarkan ini isu ini, desas disusunnya kepada anak-anak buahnya ini menyebarkan isu. Sampai-sampai sebagian kaum muslimin juga terpengaruh dengan isu ini. Dan para sahabat yang mulia juga tidak memiliki bukti untuk menolak isu ini. Apa buktinya? Kalau memang Aisyah enggak melakukan apa-apa, apa buktinya? Kalau memang Aisyah melakukan kekejian juga, apa buktinya? Sehingga banyak sahabat juga bingung. Bahkan sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bingung. Ya. Jadi ini menandakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu manusia biasa. Beliau tidak tahu hal-hal yang gaib kecuali berdasarkan wahyu. Kecuali kalau Allah yang kasih tahu. Semua enggak tahu. Maka Aisyah radhiyallahu anha ketika sampai di Madinah, beliau enggak tahu kalau diomongin macam-macam oleh orang-orang munafik. Sampai di Madinah beliau sakit. Sakitnya karena memang capek, bukan karena sakit pikiran, sakit karena capek. Sakit, demam, dan kemudian Rasulullah masuk ke kamar Aisyah dan Aisyah melihat wajah Rasulullah berubah. Ini bukan wajah suamiku ini. Wajah Rasulullah berubah. Maka Aisyah bertanya-tanya, ini ada apa ini? Dia enggak tahu. Informasi yang berkembang di luar seperti apa, dia enggak tahu. Maka sesudah itu ya, Aisyah kemudian minta izin kepada Rasulullah. Karena melihat Rasulullah sikapnya menjadi dingin kepada dia, maka Aisyah minta izin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, izinkan aku untuk pulang ke rumah ayahku." Karena melihat Rasulullah sikapnya dingin, maka Rasulullah mengizinkan, "Sudah, kamu pulang ke rumah ayahmu." Maka pulanglah Aisyah ke rumah ayahnya Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian ibunya ya dan bibinya yang bernama Ummu Mihsan kemudian beritahu apa informasi yang beredar di tengah-tengah penduduk kota Madinah. Maka Aisyah kaget, "Kalian baru beritahukan kepadaku, padahal informasi ini sudah tersebar berhari-hari." Maka Aisyah kemudian menangis. Disebutkan 2 malam beliau menangis. 1 hari 2 malam beliau menangis, gak berhenti-berhenti. Beliau menangis sampai kering air matanya. Beliau menangis. Dan ketika Rasulullah masuk ke rumah Abu Bakar, Rasulullah masih dalam kondisi yang dingin, enggak mau menyapa Aisyah dan seterusnya. Jadi Rasulullah juga berada dalam keadaan yang bingung. Dan kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan para sahabat. Orang-orang Muhajirin, orang-orang Ansar dikumpulkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai sahabat-sahabatku, siapa di antara kalian yang mau membelaku, membela kehormatanku dan membela kehormatan keluargaku?" Kata para sahabat, "Kami akan bela." Ada seorang sahabat namanya Usaid bin Khudair, atau dalam riwayat yang lain disebutkan Sa'ad bin Ubadah. Dia berkata, "Demi Allah ya Rasulullah, kalau yang menyebarkan berita palsu itu adalah orang-orang Khajraj, dia orang Aus. Kalau yang menyebarkan berita palsu itu adalah orang-orang Khajraj, maka aku pasti akan membunuh mereka, orang-orang Khajraj. Tapi kalau yang menyebarkan berita palsu adalah orang-orang Aus, maka akulah yang akan membunuh sukuku sendiri." Maka orang-orang Khajraj itu kemudian berdiri lagi. "Wahai Usaid, kamu gak usah berkata seperti itu. Demi Allah, kalau yang menyebarkan berita palsu adalah sukumu, pasti kamu tidak akan menghukum sukumu itu sendiri." Usaid gak terima dengan tuduhan seperti itu. "Kamu orang munafik, kamu melindungi orang-orang munafik." Kata orang Khajraj, "Kamu yang munafik, kamu melindungi orang-orang munafik." Berantem itu, hampir berantem itu orang-orang Aus dan orang-orang Khajraj di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Rasulullah sedih bukan main.
ya. Sampai kemudian akhirnya ya, selama satu bulan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan keluarganya mengalami kesedihan, dan barulah kemudian turun firman Allah Subhanahu Wa Taala di surat An-Nur. Surat An-Nur turun ayat 11 sampai dengan ayat 26, ya, membebaskan tuduhan terhadap ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha. Coba Pak, kita perhatikan Pak beberapa ayat di surat An-Nur. Yang pertama di surat An-Nur ayat ke 11. Surat An-Nur ya, ayat 2, surat ke-24 ya. Ya, ayat ke-11. Ini yang pertama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina ja'u bil ifki usbatu minkum. Sesungguhnya orang-orang yang datang bil ifki dengan berita palsu, usbatu minkum, mereka itu bagian dari kalian. Jadi Allah Subhanahu wa taala menegaskan, walaupun ini ada di antara para sahabat yang sudah terprovokasi ikut nyebar-nyebarin berita palsu, tapi tetap mereka itu sahabat. Mereka tetap orang-orang beriman, enggak boleh dihukum, enggak boleh dibunuh. Ya, maksudnya dihukum, maksudnya dibunuh gitu. Ya, karena tadi kan perdebatan antara Aus dan Khazraj ingin bunuh ini orang yang menyebarkan berita palsu. Maka di ayat ini disebutkan usbatu minkum, mereka masih bagian dari para sahabat. La tahsabuhu syarran lakum. Jangan kalian mengira bahwa peristiwa ini buruk untuk kalian. Bal huwa khairul lakum. Akan tetapi peristiwa ini adalah baik untuk kalian. Masyaallah. Lihat ini, tarbiyah Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin. Apa bentuk tarbiyah Allah kepada Rasulullah dan kaum muslimin? Bahwa tidak ada satu peristiwa, baik yang terasa menyedihkan maupun menyenangkan, kecuali itu pasti baik untuk kaum muslimin. Jadi, gak ada takdir yang buruk, itu gak ada Pak. Semua takdir itu baik. Semua ketetapan Allah itu baik. Buruk itu dalam prasangka kita. Ya. Sakit baik atau buruk Pak? Sakit baik atau buruk Pak? Hah? Sakit baik atau buruk Pak? Baik. Ya, ya kalau prasangka kita buruk ya. Tapi sebetulnya baik. Iya. Bisnis gagal baik atau buruk Pak? Betul baik Pak. Ya buruk dalam prasangka kita, tapi sebetulnya baik, dengan gitu kita belajar. Jadi enggak ada takdir Allah yang buruk, itu enggak ada. Semua takdir itu baik. Maka disebutkan la tahsabuhu syarra lakum bal huwa khairul lakum. Likulli imri'in minhum maktasaba minal itsm. Setiap orang yang bertanggung jawab atas dosa yang dia lakukan. Walladzi tawalla kibrahu minhum lahu 'adzabun 'adzim. Kemudian di ayat 22 ini yang menarik ya, di ayat 22 Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini khusus untuk siapa? Khusus untuk sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Untuk bapaknya Aisyah radhiyallahu anha. Ya, ayat 22 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la ya'tali ulul fadli minkum wassa'ah." Dan janganlah ya, dan janganlah bertekad orang-orang yang memiliki harta di antara kalian dan memiliki keleluasaan rezeki, kelapangan rezeki. Ayyutu ulil qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah. Janganlah bertekad orang-orang kaya di tengah kaum muslimin bertekad memutus bantuan kepada karib kerabat, orang-orang miskin dan orang-orang muhajirin fi sabilillah. Ayat ini turun kepada Abu Bakar, kenapa? Karena di antara orang yang menyebarkan berita palsu itu ada sepupunya Abu Bakar yang bernama Misbah. Misbah bin Uthathah. Uthathah ini adalah khal, paman dari pihak ibu ya. Pamannya Abu Bakar Siddiq, tak lindungi anak yang sudah kita nikahkan dengan lelaki terbaik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Misbah ikut-ikut nyebar berita palsu. Maka Abu Bakar Siddiq kemudian berkata, "Wallahi la unfiqu ala Misbah ba'dama yaqul abada." Demi Allah, aku enggak akan infak lagi kepada Misbah. Aku enggak akan bantu lagi Misbah selama-lamanya sesudah dia berkata-berkata seperti ini. Ya. Jadi Abu Bakar bertekad enggak akan bantu lagi Misbah. Maka turun ayat ini, enggak boleh. Wal ya'fu wal yasfahu, hendaknya dia maafkan dan hendaknya dia berlapang dada. Ala tuhibbuna ay yaghfirallahu lakum, apakah kalian tidak menyukai apabila Allah mengampuni dosa-dosa kalian? Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maka setelah turun ayat ini, Abu Bakar As-Siddiq kemudian berkata, "Wallahi inni la uhibbu maghfirata min Allah." Demi Allah, sungguh aku lebih menyukai ampunan dari Allah. Maka dia kembali santuni Misbah.
Ini pelajaran bagi kita, Pak ya. Bahwa kita berbuat baik itu karena apa? Karena perintah Allah, Pak. Kita berbuat baik karena perintah Allah, bukan perintah manusia. Kita berbuat baik itu karena mengharapkan ganjaran dari Allah, bukan ganjaran dari manusia. Sehingga kalau ada di antara kita, kita berbuat baik kepada orang, orang itu balas buruk untuk kita, enggak usah sakit hati, Pak. Kan kita enggak ngarepin balasan dari dia. Yang kita harapin balasan dari siapa? Dari Allah. Jadi buat apa kita sakit hati kalau kita pernah nolong orang, orang itu berbuat buruk, enggak usah sakit hati. Yang nyuruh berbuat baik Allah, bukan dia. Yang kita harapkan pahalanya Allah, bukan dia. Ini pelajaran buat kita. Ya udah, kita terus saja berbuat baik. Kemudian ayat 26 juga ini perhatikan. Ya Allah Subhanahu wa taala membersihkan Aisyah radhiyallahu anha dari segala macam tuduhan di ayat 26. Al-khabithat lil khabithin wal khabithun lil khabithat wat thayyibat lit thayyibin wat thayyibun lit thayyibat. Ulaika mubarra'una mimma yaqulun. Mereka itulah orang-orang yang terlepas dari segala apa yang mereka tuduhkan. Lahum maghfiratun wa rizqun karim. Bagi mereka ampunan dan rezeki yang mulia. Jadi rangkaian ayat ini membebaskan tuduhan ya terhadap ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha, dan ini merupakan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha adalah wanita yang suci, bersih dari segala macam tuduhan, baik yang dilakukan oleh orang-orang munafik pada zaman itu maupun dilakukan oleh orang-orang munafik pada zaman ini maupun oleh orang-orang sesat ya yang muncul di akhir zaman ya. Maka orang-orang yang ikut apa tadi menyebarkan berita palsu mengenai Aisyah itu kemudian dikumpulkan oleh Rasulullah yang termasuk para sahabat, dan Rasulullah para sahabat juga tahu mana sahabat mana munafik, itu tahu gitu, ketahuan lah gitu. Ini orang munafik gitu, itu ketahuan, sama kayak kita hari ini lah. Hari ini kan kita juga ketahuan ya mana orang liberal gitu kan, orang yang pikiran nyeleneh gitu ya, ketahuan lah ya. Jadi mirip-mirip seperti itu. Maka yang kaum muslimin, yang para sahabat itu kemudian dihukum oleh Rasulullah SAW. Mereka yang ikut menyebarkan berita palsu dihukum. Dihukumnya apa? Dicambuk 80 kali. Karena mereka telah menyebarkan tuduhan kepada seorang wanita mukminah. Orang yang menuduh wanita mukminah melakukan kekejian tanpa bukti, maka dia harus dihukum dengan hukum cambuk tadi. Didera 80 kali. Sedangkan orang-orang munafik enggak dihukum. Abdullah bin Ubay enggak dihukum. Nah ini ada penjelasan dari para ulama. Mengapa orang munafik gak dihukum? Karena kaum muslimin yang dihukum dengan hukuman di dunia ini akan menghapus dosanya nanti di akhirat. Sedangkan orang munafik sengaja gak dihukum sama Rasulullah di dunia karena Rasulullah mengharapkan dosanya nanti dibalas di akhirat. Lebih baik mana Pak? Dihukum di dunia, dihukum di akhirat Pak? Makanya kita kalau punya dosa, kesalahan udah kita balas saja di dunia ya. Kita tebus saja di dunia. Ya, tebus saja di dunia. Enggak apa-apa. Kita dianggap hina oleh manusia masuk penjara gitu dihukum, enggak apa-apa. Daripada kita dihukum nanti di akhirat. Insyaallah orang-orang yang sudah menebus kesalahannya di dunia, Allah akan hapuskan itu dosa-dosanya nanti di akhirat. Nah, inilah ikhwani al-hibah ya, rangkaian dari peristiwa Ghazwah Bani Mustalik dan beberapa peristiwa yang terjadi sesudah peristiwa Ghazwah Bani Mustalik ini. Ini ada beberapa hikmah yang tadi sebagian sudah saya sebutkan. Ya. Ya, sudah semua ya. Yang K mungkin ya. K yang L. Ah ini yang paling terpenting yang terakhir ini. Ini juga menarik ini ketika saya baca Imam Ibnu Hajar menyatakan peristiwa hadisul ifki tidak akan terjadi kalau Aisyah tidak mencari kalung yang hilang. Kalau kalung yang hilang itu enggak dicari lagi, enggak akan terjadi peristiwa hadisul ifki. Aisyah enggak akan ketinggalan rombongan. Tapi ini terjadi karena Aisyah mencari kalung yang hilang. Dan peristiwa ini mengajarkan pada kita buruknya seseorang yang memiliki ambisi terhadap harta dunia. Ya Allah, Allah Hajar jeli sekali ya. Gara-gara mentingin kalung ini sampai terpisah dengan rombongan. Ya. Jadi ini jadi pelajaran lagi bagi kita sesudah kita bahas kemarin ketika perang Uhud. Bagaimana juga kaum muslimin juga mengalami kekalahan karena apa? Karena tergiur dengan keuntungan dunia. Maka ini pelajaran bagi seluruh kaum muslimin ya, baik di masa lalu maupun di masa yang akan datang, bahwa
kita tidak akan pernah mengalami kemenangan, kita tidak akan pernah mengalami kejayaan lagi kalau fokus tujuan kita masih dunia. Maka sudah, ikhlaskan seluruh amal-amal kita, kita mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, ada yang mau ditanyakan, Pak? Silakan tambahkan. Fadhil. Yang apa? Dinikahkan. Ah, 6. Udah itu aja, Pak. 6. Bismillah. Ya, yang pertama, memang saya juga baca itu kisah mengenai Sofwan bin Mu'attal atau bin Mu'attil yang memiliki kebiasaan tidur lebih larut dari orang lain. Jadi orang lain udah tidur, dia belum tidur. Dia tidurnya akhir malam. Akhir malam dia baru tidur, mungkin nanti sholat subuh, kemudian habis itu tidur lagi. Ya, jadi memang punya kebiasaan tidur yang unik. Tapi ada lagi riwayat menyebutkan memang dia ditugaskan khusus sebagai pasukan sapu jagat. Kemungkinan bisa digabungkan ini dua-duanya. Karena tugas dia adalah sebagai pasukan sapu jagat, maka dia sengaja begadang gitu malam, ya, dan dia tidur di akhir. Ya, kemungkinan begitu ya, kemungkinan bisa digabungkan itu dua kisah itu. Memang Sofwan bin Mu'attil itu memang punya kebiasaan tidur di akhir malam. Sehingga orang-orang udah pada udah pada bangun, udah pada siap bergerak. Nah, dia masih tidur gitu. Dia masih tidur karena memang tugasnya adalah sebagai pasukan sapu jagat. Begitu, Pak. Nah, wallahu a'lam bishawab. Yang kedua, yang dinikahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara sharih, secara tegas di dalam Al-Qur'an itu adalah Zainab. Hanya Zainab yang dinikahkan oleh Allah kepada Rasulullah secara tegas. Falamma qada Zaidun minha wa fara zawwajnakaha likai la yakuna 'alal mu'minina harajin fi azwaji adiyahin. Ya, maka ketika sudah selesai Zaid terhadap urusannya, maksudnya apa, sudah bercerai dengan Zainab, zawwajnakaha. Ya. Kami nikahkan engkau dengannya. Engkau ini siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dinikahkan dengan Zainab. Ya. Ini yang sharih. Tapi tentu saja, Pak, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam melakukan satu tindakan, membuat satu keputusan, ini tentu saja secara umum dibimbing oleh wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyuha. Ya, apalagi keputusan-keputusan yang strategis. Menikah itu keputusan strategis, Pak. Jadi bukan sekedar karena suka, enggak, ini keputusan strategis. Ada selalu ada hikmahnya. Di balik Rasulullah menikah dengan Aisyah, dengan Zainab, dengan Hafsah, dengan Zuwairiyah, dengan macam-macam ya istri Nabi, ya 11 orang istri Nabi, itu semuanya ada hikmahnya. Ya, dan kita meyakini secara umum itu seluruhnya dibimbing oleh wahyu. Ya, jadi memang dibimbing oleh wahyu. Akan tapi yang secara syar'i tegas disebutkan dalam Al-Qur'an adalah pernikahannya Zainab radhiyallahu anha. Naam, wallahu a'lam bishawab. Ya, kenapa? Aisyah enggak disebutkan dalam Quran. Tapi memang ada riwayat Rasulullah itu bermimpi menikah dengan Aisyah. Tapi tidak disebutkan dalam Quran itu apa namanya Allah tegaskan kamu menikah dengan Aisyah, tidak. Ya, tapi memang ada mimpi Rasulullah menikah dengan Aisyah. Ada juga riwayat yang menyebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, Aisyah adalah istriku di dunia dan di akhirat. Tapi riwayat ini juga ada riwayat yang lain. Rasulullah juga pernah berkata, Khadijah adalah istriku di dunia dan di akhirat. Sehingga para ulama kemudian menyatukan dua riwayat ini, dua-duanya benar. Ya. Di dunia, Khadijah menjadi istrinya Nabi, karena Khadijah ini berperan besar dalam fase dakwah Nabi di Mekah, dan Aisyah ini istri Nabi di dunia, karena Aisyah berperan besar dalam fase dakwah Nabi di Madinah. Jadi wanita yang paling dicintai oleh Nabi ketika di Mekah, Khadijah. Wanita yang paling dicintai oleh Nabi ketika di Madinah, Aisyah.
Jadi wajar Pak ya kalau punya istri 4 gitu, ada yang favorit itu wajar. Bukan gak adil, bukan. Bukan nanti pasti sengklek tubuhnya di hari kiamat, bukan. Ini kan kecenderungan ya. Kecenderungan kalau punya istri 4 ya. Saya sih belum tahu ya karena belum ngalamin gitu. Jadi kalau yang udah ngalamin pasti tahu lah. Ya, jangan kan punya istri, punya anak saja. Kita punya anak 5, ada satu yang favorit gitu, yang sering kita ajak-ajak, yang sering kita ajak main gitu kan. Ya, yang lainnya enggak. Itu wajar ya, itu wajar. Hanya tetap hak kita memberi kepada anak ya harus adil. Hak kita memberi kepada istri harus adil. Tapi kalau hati urusan kecenderungan itu memang tidak bisa adil. Nah. Masih gadis. Gadis. Nah. Sebetulnya bukan cuma Juwairiyah ya, apa namanya, Maria juga masih gadis, Maria Al-Qibti. Walaupun Maria juga ada yang berpendapat Maria itu bukan istri tapi budak. Tapi yang benar pendapatnya adalah istri, dia istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dia dibebaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada beberapa. Nah, Allahu a'lam. Ada lagi Pak? Gak ada, cukup. Cukup ya, insya Allah. Nah, kalau gak ada lagi, saya kira cukup. Mudah-mudahan kajian kita bermanfaat, ada hikmah yang bisa kita ambil. Dan insya Allah nanti pada pertemuan yang akan datang, kita akan masuk peristiwa pada bulan Syawal tahun ke-5 Hijriah. Yaitu peristiwa apa? Perang Ahzab, Perang Khandaq. Insya Allah. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Yang keliru, yang salah, itu berasal dari kekurangan ilmu yang saya miliki. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum innahu wassamiul alim walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah.